Dengan siapa, di mana? Saya dari Cakik, Kecamatan Manggiraja, Kabupaten Nrekang. Nah, silakan Ibu. Ya, saya tanyakan bagaimana caranya menjaga hati supaya tetap khusyuk dalam beribadah, tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Iya, oke, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, baik. Iya, sebuah pertanyaan yang besar ya. Menjaga hati supaya tetap khusyuk dan supaya tetap bisa tegar di atas kebenaran. Karena ini perkara yang berat. Ya. Dan tentunya kewajiban kita adalah untuk bersungguh-sungguh. Pertama, bahwa hati semakin bening, semakin dia akan lebih khusyuk di hadapan Allah dan semakin kuat untuk menjalani perjalanan menuju Allah walaupun terjal. Tapi ketika hati itu semakin kotor dengan maksiat, di mana maksiat itu melemahkan hati, maka akan semakin berat dia untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ibu ya, sebagaimana sudah kita bahas pada pelajaran di pagi hari ini, kita harus membersihkan hati dari penghalang-penghalang menuju Allah. Berupa apa? Berupa maksiat. Ya, berupa ya kesyirikan. Berupa perkara yang tidak disyariatkan. Ya. Maka yang seperti ini bisa menghalang-halangi kita, hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan itu. Kemudian yang kedua, ya, berusaha hati kita jangan sampai lebih besar pengharapannya kepada dunia daripada kepada Allah. Di saat cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada ya kehidupan akhirat, itu akan memutuskan hati kita kepada Allah dan sulit kita untuk berpegang kepada kebenaran. Ya, sebab orang yang lebih mendahulukan dunia, ketika ia berpegang kepada kebenaran, akhirnya merugikan dunianya, dia akan tinggalkan kebenaran. Maka, ya Ibu, ya ketika hati kita ya senantiasa mencintai Allah, hati kita dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, hati kita juga menggantungkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di sanalah kekhusyuan itu akan muncul di hati. Di sanalah ketegaran itu akan ya kokoh di hati kita. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan mengenal pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengenal Allah, kita mengenal tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Kita senantiasa membaca firman-firmannya, sambil kita mentadabburinya, sambil kita mempelajarinya, ya merenungkan tentang kehidupan kita akan berjalan kemana, bahwa kita hidup di dunia tidak akan lama. Ya kita baca Al-Quran, kita baca juga ya terjemahannya, sehingga pada waktu itu memunculkan di hati kekuatan, karena amalan soleh itu adalah nutrisi hati kita. Ya mentadabburi Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah. Demikian pula senantiasa berzikir kepada Allah, memberikan kekuatan pada hati. Maka kita harus berusaha untuk melakukan perbuatan seperti itu. Adapun ketika hati kita lalai, ya kita jarang berzikir kepada Allah, kita juga tidak lagi merasakan kenikmatan ketika bermunajat kepada Allah. Maka itu tanda hati kita banyak penghalang-penghalang di hati, ya berupa maksiat ataupun yang lainnya. Fa Allahul Musta'an wa 'alaihi tuqlana.